Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini, Alhamdulillah, untuk sesi Sembang Penglipu Lara episod yang ke-24. Sembang Penglipu Lara dibawakan oleh Facebook Sekolah Filem dan Facebook Rook and Rebel Studio. Aku, Rosino Razali, akan bersama-sama korang hari ini bersembang tentang filem daripada Korea Selatan bertajuk Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini dalam satu segmen atau session atau sesi Sembang Penglipu Lara episod yang ke-24. Hari ini aku akan berkongsi atau santai-santai bersembang sebuah cerita bertajuk The SWAT Man. Okey, filem tahun 2020. Filem tahun 2020 ni adalah sebuah filem aksi period epic yang diarahkan oleh Choi Jae-hoon dan dibintangi oleh Jang Hyuk. Okey, sebelum tu, sebelum kita meneruskan lebih lanjut tentang filem The Swordsman ni, ada beberapa filem yang mempunyai tajuk yang sama selain daripada filem ini, bagi yang aku dapat melalui Google, tapi ada yang yang dilakonkan oleh Jet Li. Tapi yang itu aku tak nak cerita sebab filem tu agak filem lama. Tapi filem The Swordsman yang dibuat pada tahun 2020 ini agak menarik kerana ada satu nota mengatakan filem ini mula pergambaran pada Jun 15, 2017 dan tamat pada tahun yang sama, pada bulan September, 14 September 2017. Jadi Jun, Julai, Ogos, September, 4 bulan pergambaran filem ini mengambil masa. Okey, dan yang lain satu yang terbaik adalah filem ini juga menampilkan satu watak daripada negara jiran kita Indonesia, iaitu Joe Taslim. Joe Taslim juga menjadi satu watak protagonis dalam filem ni, melakukan watak yang daripada daripada King ke daripada Ming Dynasty, tak pasti tapi dia watak ni adalah Guru Tai. Guru Tai seorang asalnya dia adalah satu watak daripada Dynasty China datang ke Korea ataupun datang ke Joseon. Okey, selanjutnya filem ini ditulis juga oleh Choi Jae-hoon, tapi tidak ada maklumat penerbit. Cuba kita tengok ada maklumat. Okey, penerbit ini adalah Park Ha-hyung. Okey, syarikat produksi Opus Picture dan diedarkan oleh Opus Picture dan Kiwi Media Group. Okey, release date filem ini adalah pada 23 September 2020. Baru lagi 23 September bulan 9 yang lepas 20 September 23. Okey, dan diterbitkan di Korea Selatan. Okey. Okey, secara ringkas
plot filem ni diambil pada waktu waktu zaman zaman apa period chaotic period ataupun zaman apa kekalutan di mana perebutan kuasa antara dinasti Ming dan dinasti Qing nak beralih kuasa bertukar tangan macam gitu pada waktu tu cerita ni mengambil waktu ketika peralihan kuasa di antara Ming dan Qing. Okey, dan juga setelah kegagalan untuk mempertahankan kejatuhan Guang Hegun, Teyul ni watak yang dilakonkan oleh Jang Hyuk, seorang pemain pedang terhebat Guang Hegun, telah hidup sendirian di sebuah bukit, di sebuah gunung bersama anak perempuannya. Dan dalam masa yang sama, Teyul telah mula kehilangan penglihatannya kerana luka yang didapati sewaktu bertarung. Okey, anak dia Teyok berusaha untuk mendapatkan rawatan untuk beliau, dan dalam masa dia mencarikan rawatan tersebut, dia telah ditangkap oleh seorang apa trader ataupun peniaga hamba. Dia ni kena tangkap orang, dia jadikan hamba, guru tai ni. Dia macam orang yang menjual orang lah. So Teyul ni terpaksa mengangkat pedangnya kembali untuk menyelamatkan anak dia. Itu lebih kurang plot pendek. Okay, so tanpa berlengah masa, kita tonton trailer selepas break. Okay, check it out, trailer, sebelum kita teruskan dengan arkitek dan struktur penceritaan filem The Swordsman. Salut. Yeah. Kita kembali semula. Itu dia tadi trailer bagi filem The Swordsman. Menarik kan? Dan filem ni memang sangat-sangat menarik bagi aku. Kerana
Aku memang agak meminati filem-filem yang mempunyai setting seperti filem The Swordsman ni, dan ada beberapa filem yang aku apa cuba cuba buat. Dan sebenarnya ada menonjolkan menonjolkan ciri-ciri seperti filem Sportsman. Okey, jadi kita dah tonton trailer, kita dah dah sebut sedikit, kita dah tayangkan, kita dah kongsikan maklumat tentang filem The Swordsman ni. Jadi kita tanpa berlengah, lampu jatuh. Okay, jangan risau eh. Sebab trailer tersebut tadi tu mungkin tak ada sound. Aku pun tak pasti kena sound dulu tak ada. Tapi nak macam mana? Kita teruskan juga dengan arkitip penceritaan filem The Swordsman. Okey. Untuk pengetahuan semua, arkitip penceritaan ini lebih merujuk kepada perwatakan yang membawa penceritaan. Dia lebih, dia adalah satu arkitek watak yang penting dan bagi akulah. Mungkin dalam orang lain dia merasakan arkitek watak dalam filem ni adalah watak yang lain, tapi bagi filem The Swordsman ni seperti biasa ada empat persoalan yang kena aku jawab bagi mengukuhkan arkitip penceritaan ataupun arkitip watak sesuatu penceritaan filem itu. Dan persoalan tu ada nombor satu adalah siapakah watak utama, kemudian apakah matlamat yang ingin dicapai oleh watak utama, kemudian siapa yang menghalang watak utama, dan apa akan jadi kalau watak utama gagal. Okey, ini empat persoalan penting ni, dia boleh diberi pada semua watak-watak. Dan ini antara asas pembangunan arkitip watak arkitip cerita, dan dia harus menjawab kepada filem Swordsman. Jadi filem Swordsman ni, siapakah watak utama dalam filem Swordsman ni? Okey, filem ni kalau kita tengok, kita boleh lihat sebenarnya walaupun Joe Taslim dan Jang Hyuk adalah nampak lebih dominan kerana di akhir kerana dalam penceritaan ni diorang ni lebih banyak aksi, tapi sebenarnya mereka ni lebih kepada macam ni cakap, lebih kepada yang menggerakkan cerita. Tapi yang sebenarnya bagi aku, watak utama dalam filem ni adalah Kim Hyun Soo yang melakonkan watak sebagai anak kepada Tae Yul, bernama Tae Yok. Okay, Tae Yok adalah watak utama dalam filem ini. Okey, dan apakah, dan arkitip yang kedua apa, apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Teo? Okey, ada tiga komponen penting ataupun tiga unsur penting dalam kehidupan kita sebagai hamba atau sebagai apa je, iaitu kita selalunya mempunyai cita-cita profesional, cita-cita peribadi kita, personal, dalaman, dan cita-cita luaran kita kan, apa yang ingin kita capai dalam hidup kita sebagai satu watak di dalam dunia
So bagi arkitek penceritaan ni, watak utamanya tadi teok dan teok, teok secara profesionalnya, dia dia tidak tahu lah sebenarnya. Aku nak spoiler, aku tak tahu lah, tapi mungkin mungkin dalam dalam struktur penceritaan nanti aku akan benda. Tapi teok ni dia nak hidup macam orang biasa, tak nak duduk dekat, tak nak duduk dekat gunung tu. Dia nak duduk di di apa, Jang Henggol lah, apa nama bandar tu kan, apa apa, Guang Hegun, Guang Hegun. Dia nak duduk di situ, Guang Hegun. Jadi dia ingin hidup seperti orang lain di Guang Hegun. Itu matlamat profesionalnya, dan dia mau mau membawa bapa dia keluar daripada pergunungan tadi tu, hidup hidup di atas gunung seperti orang yang apa, inilah dia tak nak, tak nak lagi duduk di atas gunung. Kemudian matlamat dalaman dia, dia nak mencari ubat ataupun ubat yang boleh merawat sakit, penyakit bapa dia, iaitu mata, penyakit mata bapa dia yang mana makin makin hari makin teruk dan berkemungkinan akan menyebabkan bapanya jadi buta. Jadi dia nak cari ubat, dan ubat tu hanya boleh didapati di Guang Hegun. Dalam masa yang sama, matlamat luaran dia, dia ingin macam tadi dia nak hidup dekat Guang Hegun kan, tapi dia, dia matlamat luaran dia, cita-citanya dia nak jadi banyak duit lah, macam orang yang berada dan dikenali. So dia mungkin dia nak ada nama. Itu tu matlamat luaran bagi Teok. Okey. Jadi untuk mencapai matlamat tersebut, dia mesti ada halangan. Siapa yang akan menghalang Teok daripada mencapai matlamat yang ingin dicapai? Jadi matlamat yang, siapa yang akan menghalang Teok ni, kita boleh lihat sebenarnya bukan bapak dia. Kita pada awal tu kita boleh lihat yang sebenarnya Teyul dia sayang pada Teok dan sanggup mengikut Teok Teok ke Guang Hegun untuk mencari ubat. Okay, tapi dalam masa yang sama, dalam kejadian dia berada untuk mencari ubat untuk mengubati mata dia tu, berlaku sesuatu, iaitu pedagang-pedagang daripada China, daripada dinasti dinasti Ming ke dinasti Qing masa tu, mencari hamba-hamba iaitu Joe Taslim yang melakukan watak sebagai Guru Tai. Guru Tai ni yang akan menghalang Teok dari mencapai matlamat, matlamat dia lah. Matlamat pertama tadi, hidup di Guang Hegun, mencari penawar bagi dalamannya, mencari, membuat bapanya melihat semula dengan jelas. Dan nombor tiga tadi, mendapatkan penawar dan hidup sebagai orang yang terkenal di Guang Hegun. Jadi Guru Tai menjadi penghalang bagi Teok untuk mencapai matlamat. Jadi apa akan jadi seterusnya, arkitek seterusnya, apa akan jadi kalau Teok gagal mencapai matlamat? Okey, dan dia terpaksa kalau dia gagal mencapai matlamatnya, matlamatnya dihalang oleh Guru Tai iaitu Joe Taslim, dia yang semesti, yang pastinya dia tidak dapat hidup di Guang Hegung. Dan matlamat dalaman dia untuk mencari penawar bagi penyakit mata bapa dia tu pun tidak dapat, dan bapanya akan buta, dan dia tidak boleh menjadi orang yang terkenal di Guang Hegun.
So itu akan terjadi sekiranya dia gagal mencapai matlamat cerita, bagi watak yang membawa penceritaan. Itu dia. So kita tamat dengan arkitip penceritaan filem The Swordsman. Jadi Zaz kan boleh tukar-tukar kita punya apa. Aku pun baru macam baru perasan lah. interface yang dibuat ni rupanya belakang tu adalah muka Teyul lah. Okay lah. Terima kasih kepada team crew Rogue Arabo Studio. Salut. Rajin tu korang buat benda ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana cuba memberikan yang terbaik dalam usaha kita membina isi kandungan kreatif yang memberi pengetahuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau macam masa pada semua, pada sesiapa yang mahu memulakan penceritaan, jadi boleh ambil arkitip penceritaan yang aku kongsikan ni untuk korang draft awal lah, draft awal lah, first draft. Dia bukan panggil draft pembangunan, draft pembangunan watak. Jadi boleh gunakan tadi empat archetypes penceritaan. Siapa watak utama? Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh watak utama? Siapakah penghalang watak utama? Dan apa akan jadi kalau watak utama gagal mencapai matlamat dia? Dan dalam pembangunan kita, yang penting korang boleh menambah persoalan-persoalan arkitip penceritaan tadi tu dengan apa yang kau rasa untuk membantu watak kau lebih lebih kuat. Tapi empat persoalan ni yang paling penting lah. Dia kena didulukan dengan empat persoalan ni. So dia macam rukun, rukun penceritaan, rukun kau membangunkan sebuah cerita. Itu dia. Okay. Tak apa, berlengar lagi. Aku pun macam tak pasti adakah ada penonton ataupun tak ada penonton yang menonton. Tapi seperti biasa, kalau tak tonton secara live, korang boleh tonton semula episod 24 ni, The Swordsman ni, selepas. Kerana dia akan ada di Facebook Sekolah Film, okay. Dan juga di laman YouTube Rogue and Rebel Studio. Jadi untuk semua, diharapkan dapat like Facebook Sekolah Film, okay. Dan kemudian dapat subscribe laman YouTube Rogue and Rebel Studio. Okay, subscribe, kemudian berikan thumbs up. Jangan lupa untuk klik loceng notifikasi di laman YouTube Rogue and Rebel Studio. Dan seterusnya, kalau rajin, boleh kongsi pada kawan-kawan korang page Sekolah Film dan channel Rogue and Rebel Studio. Salut. Okey, tanpa berlengah lagi, kita teruskan dengan struktur penceritaan. Apa itu struktur penceritaan? Okey, struktur penceritaan ni sebenarnya aku ambil ataupun aku dapat aku garap daripada struktur tiga babak yang famous, yang selalu digunakan oleh semua penulis-penulis penulis-penulis cerita filem lah, penulis-penulis skrip. Dia akan pastinya struktur tiga babak ni membantu bagaimana nak menggerakkan penceritaan. Dan daripada struktur babak tiga babak ni, aku pecahkan kepada empat bahagian. Dan bahagian kedua, babak yang kedua tu adalah babak yang paling panjang, yang dipecahkan pada dua bahagian. Jadi aku berikan nama pula, iaitu pada babak satu aku berikan nama sebagai Dunia Yatim.
Okey, dan babak 2A Dunia Kembara, babak 2B Dunia Wira, dan babak ketiga adalah Dunia Syahid. Dan keempat dunia ni dia dia adalah satu struktur, struktur, kita strukturlah struktur tiga babak tu, tapi aku memberikan, aku meletakkan dia sebagai satu struktur penceritaan. Jadi penceritaan tu bermula dengan dunia yatim. Okey, tanpa berlengah, kita boleh lihat di dalam dunia yatim, The Swordsman ni, kenapa aku memilih anak kepada Teyul, seorang pakar pedang, bermain pedang pada zaman itu, zaman zaman yang dipilih ni di Guang Hegun, menjadi orang paling dipercayai oleh raja. Dan aku tak pilih dia menjadi watak utama. Aku memilih anak dia kerana kita boleh melihat, walaupun cerita tu bermula dengan Teyul cuba mempertahankan rajanya, dia dia bersemuka dengan seorang lagi pakar pedang, yang kemudiannya kita tahu pakar pedang tersebut telah adalah salah seorang daripada guru beliau, guru beliau. Dan kita tahulah penceritaan tu kenapa aku memilih Teok ni sebagai watak utama. Jadi kita boleh melihat selepas daripada pertarungan di antara Teyul dan aku rasa Sabuk. Sabuk tu sebenarnya guru dan juga adalah seorang wira pedang di zaman tu, dan dia juga adalah orang kanan raja pada tu di Wang Hegun. Jadi selepas pertarungan yang awal ni, the hook of the story ni, pertarungan di antara Teyul dan Sabuk ni, kita di di kan, sebab tu aku tak pilihkan Teyul sebab dia awal-awal cerita. Kalau ikut daripada apa yang aku belajar, watak utama ataupun watak utama ni tidak didedahkan seawal awal cerita, seawal minit pertama, tak. Dia mesti selepas hook, selepas kita, kalau dia panggil hook tu sebab kita nak memastikan penonton terus duduk. Mungkin dia dia hook ni berlaku dalam 1 minit ke 2 minit macam itu. Tak panjang. Tapi dalam selepas itu akan akan ada plot lain dan masa itulah kita akan didedahkan dengan beberapa karakter, dan salah satunya adalah watak utama. So selepas daripada babak pertarungan yang antara Teyul dan Sabok ni, tak silap aku, kita didedahkan di sebuah pegunungan, seorang budak perempuan, Teyok ni, kita didedahkan dengan Teyok di pegunungan yang sedang bersama bapa dia, dan begitu bapa dia ni mempunyai penyakit, itu mata dia tidak tidak lagi jelas dan kabur, dan mungkin bakal buta, so mereka dia tengah merawat bapak dia lah, mata dia tu di, di, dan kita, dan dunia yatim ni kita boleh melihat watak watak utama ni sebagai nampaknya dia pastinya membawa karakteristik anak yatim. Dan Teyok sebenarnya bukanlah darah daging kepada Teyul, itu nampak. Jadi tapi Teyok tu tak tahu lagi, penceritaan dia ada lebih menarik. So Teyok mencadangkan kepada kehidupan yang susah lah, duduk atas gunung, makan pun benda-benda yang tak apa, dan bapak dia pula semakin hari semakin macam macam nampak tak nampak, jadi macam banyak benda-benda yang kita boleh relate kesusahan tu pada watak utama untuk untuk hidup dalam dunia The Swordsman ni. Watak utama tu susah, dia bukan orang yang dia boleh juga kalau kita nak letakkan watak itu sebagai orang yang kaya, tapi dia mungkin akan ada kekosongan ataupun akan ada
benda, sesuatu yang membuatkan dia terpinggir daripada dunia sebenar. So dia menjadi, rujukannya dia menjadi seorang yang anak yatim lah, menjadi yatim piatu ke apa ke kan, jadi orang susah ke. So Teok kita boleh lihat kesusahan tersebut, diangkat oleh beliau, dibebani dia, beliau ni dibebani dengan kesusahan. Jadi dia, tapi dia tidak pernah mengeluh, dan dia mengajak Teyul untuk pergi ke Guang Hegun untuk mencari ubat matanya. Dan mereka pun tapi berlaku sedikit pertengkaran di antara Teyuk dan Teyul, bapa dia, sehingga dia mengugut bapa dia, kalau kau tak nak pergi, kau duduk sini, aku nak pergi cari juga ubat mata kau. Macam itu kan, tapi disebabkan sayang kepada seorang bapa, kepada seorang anak, dia ikut anak dia pergi ke Guang Hegun. Okey, dan di Guang Hegun kita boleh lihat satu lagi keinginan, iaitu dunia matlamat luaran Teok tadi tu, yang dia bila dia melihat pekan Guang Hegun tu dengan orang yang berniaga, dengan ada macam-macam apa tarikan duniawi, itu dia rasa, oh, aku nak duduk kat sini lah, aku nak hidup, aku nak kerja, aku nak bagi bapa aku duit. So dia dah merancang sesuatu untuk hidup dan membantu memperbaiki kehidupan keluarga. Dan mereka dia orang ni pada waktu tu untuk dapatkan sesuatu, dia orang ni akan melakukan pertukaran bata. Dia orang ni macam bukan ada duit, orang miskin kan, duduk atas gunung apa semua. Jadi dia orang tangkap rusa ke, binatang-binatang buas ke apa kan, dan dia ambil kulit dan dijual, dibuat pertukaran bata untuk makanan ke apa tu. So mereka membawa bekalan kulit untuk beri pada yang menjual ubat di Guang Hegun ni. So mereka berjaya berjumpa dengan trader tadi tu, yang seorang pembesar, tapi tidak directly berjumpa dengan pembesar tersebut, tapi dia berjumpa dengan orang yang menguruskan urusan tersebut untuk mendapatkan ubat bagi rawatan mata bapaknya Teok. Namun tak semua orang boleh dapatkan ubat tu tanpa kebenaran. Jadi merasa kesal dengan apa yang dilakukan Teok, menjadi macam agak marah dengan apa yang berlaku. Jadi mereka pun selepas tidak dapat membuat urusan jual beli, mereka pun balik dan berehat di di kaki bukit lah, kaki gunung, sebelum nak balik ke, maksudnya hari dah petang kan. So dia berehat sekejap je. Tapi apa yang berlaku di rumah pembesar tadi tu, waktu mereka nak keluar tu, mereka telah berselisih dengan Guru Tai, yang juga mempunyai urusan yang lebih dahsyat dengan pembesar tersebut. Pembesar tersebut mempunyai urusan jual beli manusia, hamba kan, jual beli hamba kepada dinasti Ming. Dinasti Ming ke dinasti Qing, aku tak pasti yang mana satu, tapi di antara dua ni yang elok asalnya dinasti Ming, kerana dikatakan dinasti Ming ni dijajah ataupun diperintah oleh seorang Muslim. Itulah, kalau kita nak cerita pasal dinasti Ming kan panjang lebar pula kan. Okay, so mereka cuba menginap di kaki gunung tu untuk satu malam, dan ketika di rumah pembesar tadi tu, Figuru Tai dia datang, dia telah memberi satu urusan yang tidak boleh ditolak oleh pembesar tadi tu kan. Dan dalam masa yang sama, orang yang berurusan dengan Teok tadi tu telah memberitahu bahawa Teok macam layak untuk menjadi
diambil sebagai anak angkat bagi pembesar tersebut untuk menjaga anak dia yang sakit, tak silap aku. Tapi sebenarnya dia sebenarnya ada udang di sebalik batu. Pembesar tadi telah diugut oleh guru Tai untuk menggantikan sesuatu ya. Jadi dia telah menggunakan teyok sebagai kambing hitam. Jadi dia mengarahkan pengikut dia tadi untuk menawarkan kepada teyok untuk menjadi anak angkat dia, dan untuk menjaga isteri dia ke anak dia yang sakit. Macam itu. Tapi yalah macam itu. Jadi bermulalah dunia kembara ketika pembesar ataupun pengikut pembesar tadi datang mencari teyok di kaki gunung tadi tu, di rumah, di rumah singgah tadi tu. Bermulalah dunia kembara bagi teyok. Teyok di teyok masa tu. Dia dan dia telah dibawa ke rumah pembesar tadi tu, telah dibawa ke rumah pembesar tadi tu. Dan apa yang berlaku, tawar-menawar macam mana engkau nak kerja, untuk jaga siapa, engkau boleh dapatkan ubat untuk bapa engkau, dan engkau boleh. Dan tawaran yang diberikan oleh pembesar tadi itu kepada Teo tidak mampu ditolak, kerana itu yang dia nak, matlamat dia kan. Dia kembali pada matlamat dia tadi itu. Itu yang dia nak, dan dia bersetuju. Dan dia bersetuju tanpa persetujuan Teyul, iaitu penjaga dia atau bapa dia. Dan mereka kembali semula ke apa, mereka kembali semula ke apa, dia dibawa pulang dan berlaku urusan untuk meminta kebenaran Teyul untuk melepaskan anak dia yang beria-ia sekarang ni, nak hidup, nak hidup di rumah pembesar tu dan mendapat hidup yang lebih sempurna. Dan tapi dihalang oleh Teyul namun kedegilan Teyul telah menyebabkan Teyul rasa hampa, kesal dengan tindakan yang dibuat oleh Teyul. Dan penceritaannya lebih menarik pada waktu itu dan baru kita tahu rupanya Teyul bukanlah anak anak darah daging Teyul. Tapi dia diberi, dia ada another layer of storytelling sebenarnya dalam cerita ni. Tapi aku tak nak go beyond that lah. Aku nak membawa supaya korang boleh faham the parallel storytelling yang dibuat dalam filem ni adalah dia ada flashback pertarungan yang awal-awal tadi sebagai hook tadi tu. Dia ada dia punya kesinambungan memberitahu siapa kata Yuk tadi. Okey. Jadi Teo telah membuat keputusan untuk menerima tawaran pembesar tadi tu menjadi anak angkat dia dan akan menjaga seseorang ni. Menjaga seseorang tu. Tapi dalam masa yang dalam masa dunia kembara ni ada berlaku satu perselisihan ni antara Guru Tai punya pengikut dan Teyul. Teyul telah membelasah salah seorang daripada dia punya ni. Jadi ada sedikit perselisihan dan ketika yes. Ketika apa? Teyul dibawa dia pakai macam yang apa, orang duduk dalam rumah kecil tu dan ada orang bawa daripada kaki gunung tadi, rumah persinggah tu. Teyul terpaksa dengan berat hati melepaskan Teyok. Dan dia akan terus kembali ke rumah dia di gunung dia tu untuk meneruskan hidup dia lah kononnya. Kan? Tapi ketika Teyok untuk dibawa ke rumah pembesar tu, kan tadi di awal tadi di masa dunia kembara tu, dia telah berhadapan dengan pengikut Guru Tai dan salah seorangnya telah dibelasah. Selaku lah macam itu lah kan. Jadi Guru Tai telah apa, meminta pembesar tadi tu untuk menjual ataupun memberikan teyok kepada dia sebagai
tebusan terhadap apa yang berlaku dan berlaku sedikit salah faham. Dan di situ kita boleh berjumpa dengan Sabuk semula dalam dunia dunia kembara ni. Sabuk telah berpaling tadah dan menjadi pengikut pada Guru Tai, hanya kerana nak hidup supaya dia tak, dia tidak menumpahkan darah. Contohnya dia macam, dia terpaksa lah kan, tapi bagi aku bodoh lah, bodoh Sabuk ni, kerana dia sanggup menjadi pengkhianat demi nak hidup kan. Jadi bagi aku penceritaan ni sangat baik, dan kita terus masuk ke dalam dunia. Tadi kita dah dalam dunia kemara kan, perjalanan dia tu, perjalanan Teok nak jadi kononnya. Tapi setelah dia tahu, rupanya dia adalah kambing hitam. Okey, dan kita boleh lihat pengikut-pengikut pembesar tadi telah dibelasah oleh apa, oleh pengikut-pengikut Guru Tai tadi, dan mereka sempat lari. Dan Guru Tai tadi ni telah mengarahkan Sabuk untuk membunuh Teyul dan menghantar ninja upahan untuk membunuh Teyul. Sebab tu Teyul nak balik ke gunung. Dan pada waktu tu kita dah masuk ke dalam dunia Wira, di mana Teyul mengetahui yang Teyok dalam situasi yang berbahaya. Dan Teyul telah menghapuskan ninja-ninja tersebut dan turun kembali ke Guang Hegun untuk menyelamatkan Teyok. Dan bermulalah pertarungan di antara Teyul dan watak-watak penjahat tadi ni, watak-watak yang menyokong protagonis dan pertarungan-pertarungan hebat berlaku lah dalam dunia, dalam dunia Wira ni, sehingga Teyul, Teyul ni dia, sebab dia, dia mata dia makin teruk kan. Dia lepas bertarung dengan, dia bertarung dengan pengikut-pengikut Guru Tai ni, dia bunuh semua orang, dia bunuh, dia sebab nak selamatkan anak dia ni, anak yang disayang, anak angkat lah, anak yang disayang. Dan sampailah dia kembali di dalam dalam pertarungan tu, sebelum sebelum masuk ke dalam dunia syahid yang dia perlu membuat keputusan antara hidup atau mati. Dia telah bertempur bertarung dengan Sabuk. Sabuk ni dia telah bertarung pada awal-awal awal-awal maksudnya awal-awal cerita dia tu. Dan Teok pada tu masih dalam dalam bayi, dan sekarang ni dah besar, umur lebih kurang 14-15 tahun kot, ataupun 17 tahun nak jadi anak dari Zunti. So dalam masa berlakunya tu lebih kurang 15 tahun dia telah menghilangkan diri daripada Guang Hegun Teok, dan dia bertemu kembali dengan Sabuk dan bertarung kali ni. So masa dia bertarung kali ni, sewaktu di dalam dunia dunia kembara tu, dia telah berjumpa dengan seorang tukang buat pedang dan menempah pedang, menempah pedang yang dia dia suka lah. Jadi dia sebelum masuk ke dalam dunia syahid ni, di dalam dunia Wira ni, dia telah bertarung semula dan bertempur dengan Sabuk setelah dia menghapuskan setiap seorang pengikut-pengikut Guru Tai yang hebat-hebat tadi tu. Dia seorang-seorang je dia dihapuskan. Dan yang dia guru-guru yang ni jangan siap pakai apa senapang tu. Dan aku merasakan buat waktu di dalam dunia Wira yang pakai senapang tu, aku merasakan, oh okey, adakah waktu tu dinasti Qing ni dia sebenarnya dibantu oleh Portugis ataupun Portugis ataupun Belanda. Tapi aku rasa Portugis kot, kerana pada zaman tu kalau kita nak ikutkan senapang sebenarnya bermula, yang ada senapang ni adalah tanah Melayu, orang-orang Melayu yang menggunakan senapang pada zaman-zaman tersebut. Jadi senapang-senapang yang digunakan pada pada filem ni mungkin mendapat idea yang mereka mendapat sokongan daripada penjajah.
kan, yang ingin menghapuskan jejak-jejak Muslim, jejak-jejak pembangunan Islam di Nusantara, di Asia. Mungkinlah, mungkin kan, itu kena kaji dengan lebih mendalam lah. Jadi pertarungan tersebut berlangsung dengan Teyul cedera parah dan Sabuk mati. Mati dibunuh oleh Guru Tai. Dan pengikut pembesar tadi tu, pembesar tadi tu pun dah mati kena bunuh dengan Guru Tai. So telah pengikut pembesar tadi telah bawa lari Teyul dan mengubati mata dia. Dan ketika dia dapat melihat semula tapi bakal jadi buta, dia telah masuk, dia telah membuat keputusan untuk hidup atau mati, aku mesti selamatkan anak aku. Dan dia perlu berhadapan dengan Guru Tai. Dan mereka, dia setelah dia diubati, dia beri ubat dan mata dia agak elok. Tapi dia diberi amaran yang kalau dia mungkin boleh selamat ataupun dia akan buta. Dan dia tidak, tak ada alasan untuk dia untuk tidak menyelamatkan Teok, anak yang disayang. Dan kita masuk ke dalam dunia syahid, di mana Teyul akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Teyok. Okey, dan berpegang pada amanah yang telah dibuat. Okey, amanah yang dibuat ni berlaku pada parallel story yang flashback kan. Kita akan, kalau kau tengok filem ni ada flashback, penceritaan parallel yang kedua, layer dia. Kita akan tahu kenapa dia sanggup mengorbankan diri dia, jiwa dia, mempertahankan seorang anak dara yang bukan daripada darah daging dia. So di dunia syahid ni kita dapat lihat benda tu. Jadi dia pergi serang Guru Tai, dan setiap orang yang cuba menghalang dia habis mati dibunuh, sehinggalah dia berjumpa dengan Guru Tai. Tapi tak berlaku lagi pertarungan kerana Guru Tai meminta dia datang ke satu gelanggang untuk pertarungan terakhir. Dan anak dia menjadi macam apa, tebusan. Jadi ketika itu Teyok menjadi tebusan. Tapi Teyul ni adalah seorang pemain atau pakar pedang yang sangat-sangat bijak kan. Jadi dalam waktu dia bertempur atau bertarung dengan Guru Tai, dia telah dapat menyelamatkan anak dia. Dan pada waktu tu pembesar dinasti Ming, pembesar dinasti Qing ni sedang menonton pertarungan tu. Siapa menang atau siapa kalah, dia akan menerima results tu dan dia akan kembali kepada balik China lah. Tidak akan mengganggu Guang Hegun. Itu syarat dan pengakhiran dia lah. Jadi berlaku pertarungan yang sengit, dan Guru Tai telah menggunakan Teok sebagai dia punya shield supaya Teyul tidak dapat berbuat apa-apa dengan dia. Tapi Teyul ni seorang pemain pedang atau pakar pedang yang sangat-sangat hebat, berjaya memperdayakan Guru Tai tu dan melepaskan melepaskan diri, melepaskan Teyul daripada menjadi tebusan. Dan Teyul dapat melepaskan diri dan diselamatkan oleh pembesar, pengikut pembesar yang tadi mati dia tu kan. Dan pertempuran akhir berlaku, dan ketika saat-saat hujung di mana Teyul merasakan dia akan habis, maksudnya ni last move lah, maksudnya serangan terakhir dan dia akan jadi buta. Tapi sebelum serangan terakhir tu dia dah buta dah. Dan dia memang tidak, dia hanya melihat hitam putih, kelabu, bulu kasap semua kan. Tapi dia menggunakan kepakaran dia dan dia berjaya membunuh Guru Tai, dan dia hilang pandangan mata, dia hilang panca indera dan menjadi buta. Dan seterusnya Teyuk mengetahui kenapa sebenarnya Teyul ni tidak membenarkan dia duduk di Guang Hegun, dan sebenarnya dia ni siapa. Dan akhirnya dia mengajak Teyul untuk kembali ke pondok mereka di atas gunung.
dan mereka hidup bahagia sehingga ke anak cucu. Itu dia. So ending filem ni macam aku cakap, sebuah cerita yang baik bermula dan berakhir di mana dia bermula. Kita tolak hook tadi tu, pertarungan awal tu, tapi kita lihat dia bermula di pondok, pondok di puncak gunung kan. So dia orang balik berakhir, tapi dia punya ending tu dia ada berkata, okay jom kita, dia bukan duduk di sajalah, tapi dia orang selalu turun daripada gunung, turun ke Guang Hegun untuk mencari. Dan kita boleh lihat Teyul memang buta, tapi dia ada panca indera yang lain. Dan Teyuk ni adalah seperti dia punya apa, pemandu lah. Dan tamat struktur penceritaan bagi The Swordsman. Dan di akhirnya, setelah menonton filem ini, aku merasakan bahawa struktur arkitek dan struktur penceritaan filem The Swordsman ni sangat-sangat menarik dan boleh dijadikan satu sumber, sumber untuk kita garap menjadi menjadi satu sebuah cerita yang kita boleh garap menjadi dalam budaya dan kepercayaan kita lah. Boleh relate dengan kejadian-kejadian sejarah yang berlaku di tanah Melayu, dan banyak benda yang kita boleh belajar daripada filem The Swordsman ni. Dan aku amat kagum bagaimana penulis filem ini dan pengarah boleh boleh memikirkan sebuah cerita epik. Choi Jae-hoon dia boleh memikirkan sebuah filem epik. Dan mungkin banyak rujukan yang boleh kita, yang aku rasa diambil daripada filem-filem Jepun, Akira Kurosawa, dan juga filem-filem Ang Lee daripada China ke Taiwan. Ang Lee Taiwan kan, diambil dan dirujukan untuk filem Swordsman ni. Dan aku merasakan sangat kuat statement dalam filem The Swordsman ni. Ada dua lah, dua atau tiga, tapi aku nak highlightkan yang paling penting adalah sebagai seorang bapa, walaupun dia tahu tu bukan anak darah daging dia, tapi kasih sayang dan amanah yang diberikan oleh orang yang yang memberi amanah tu perlu dipegang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dan kita boleh belajar bahawa kesetiaan yang dipegang oleh Teyul terhadap orang yang menjadi tuan dia, iaitu raja pada waktu tu, sangat-sangat penting. Dan Teyuk adalah anak pada raja tu sewaktu kecil, dan Sabok adalah orang kanan raja yang menjadi guru pada Teyul, yang telah memberi amanah tersebut bahawa kau perlu mati, dan kau perlu gadaikan nyawa kau untuk pastikan anak raja ni selamat. Tapi di akhir cerita ni kita boleh belajar yang bahawa Teyuk ni dibesarkan dengan sempurna, dibesarkan dengan kasih sayang, bahawa dunia dan harta yang ada ni tidak boleh memberi kebahagiaan dalam hidup. Dan aku amat suka penceritaan-penceritaan yang begini yang memberi kesan terhadap tontonan aku. Dan ada jugalah dia yang pelik-pelik kan, tapi macam, tapi itu kita tolak tepi. Macam aku boleh tolak tepi. Aku tak tahu orang lain lah, ada mungkin ada orang lain dia akan rasakan apa yang semua filem tak bagus kan. Tapi aku tak, filem semua filem bagi aku baik. Tapi bagaimana garapan pengarah atau pembikinnya itu yang menyebabkan kita ada benda-benda yang akan menjadi isu terhadap filem tersebut. Tapi I've got no issues in storytelling of all films in the world. Wah, statement dahsyat tu. Okay, so kita telah bersiaran langsung selama 57 minit, dan aku rasa kita telah sampai ke penghujung
untuk episod kali ni. So kita wrap up apa yang aku share hari ni tentang arkitip penceritaan filem The Swordsman. Tonton filem, hayati. Kalau korang boleh memorize apa yang aku cakap tadi tu dan korang boleh relatekan dengan apa tu, ataupun korang boleh dapat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku dapat, kalau nak share, kalau nak kongsikan dengan aku, boleh just komen ataupun kongsilah. Kehidupan ini adalah satu perkongsian, dan ilmu yang baik memberi manfaat kepada jagat. Itu bagi aku lah. Tak ada guna kita nak simpan ilmu tu untuk diri sendiri. Jadi rasa ada peluang nak berkongsi apa yang kau rasa, boleh. Kita tak payah gaduh-gaduh, kita tak payah nak tunjuk siapa hebat, kan? Kerana ada yang lebih hebat daripada kita dan lebih berpengetahuan daripada kita. Kita ni hanya kuman sahaja. Okay, so aku ingin habiskan, tamatkan sesi sembang penglipur lara episod yang ke-24 filem The Swordsman ini. Jadi seperti biasa, aku selalunya akan menutup sesi-sesi sembang penglipur lara ini dengan mengatakan bahawa segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala khilaf yang berlaku dalam sesi perkongsian sembang penglipur lara ini adalah daripada kekhilafan dan kelemahan aku. Jadi aku mohon maaf sekiranya ada berlaku kesilapan. Tapi kita manusia biasa, kita akui kelemahan kita, InsyaAllah kita boleh terus ke hadapan. Dan aku, Rosino Razali, ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi menonton, sudi share, sudi beri thumbs up, like terhadap apa usaha yang dibuat oleh Sekolah Filem dan Rock and Rebel Studio ini. Diharapkan menjadi manfaat pada generasi-generasi yang akan datang dalam memperjuangkan industri filem Malaysia, insyaAllah. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Rosino Razali, memohon untuk mengundur diri. Assalamualaikum. Salut Opera juga. Kita jumpa lagi next week. Kalau ada yang nak share ataupun nak bagi title-title filem yang best-best untuk aku tonton, tak kisah filem Tamil ke, filem Bulgaria ke, filem apa ke, no problem. Just bagi aku title, kalau ada link untuk aku tonton yang perlu, kalau boleh guna link yang berbayar pun tak apa, Amazon Prime Video ke, Vimeo ke, ataupun movie ke, banyak banyak platform sekarang ni. Just share, insyaAllah aku akan tonton dan aku akan cuba garap sembang struktur dan arkitek penceritaan ni, insyaAllah. Jumpa lagi.